Dan juga akan dimulakan dengan solat khas NGO dan revolusi industri 4.0. Dari itu, untuk tidak meninggalkan masa, saya akan memberikan taklimat ringkas perjalanan program. InsyaAllah kita akan mulakan dengan pembentangan pertama solat khas NGO dan revolusi industri 4.0 yang akan dibentangkan oleh saudara Iswan Suhadap, pensyarah ICT di Unicell yang juga merupakan Esko Wadah Selangor. Kemudiannya, selama setengah jam, kemudiannya akan di bagi kita akan ada rehat sebentar 5 minit sebelum kita sambungkan kepada surat kedua, iaitu kupasan buku Blue Ocean Shift oleh Tuan Haji Nik Muhammad Yusof, pengurusi Wadah Selangor, juga setengah jam sebelum kita buka kepada perbincangan lanjut pada hadirin, sesama para hadirin dalam sejam macam tu. Dan kita akan tamat sekitar jam 12.30 hari untuk rehat dan juga untuk makan tengah hari. InsyaAllah selepas ini kita akan makan tengah hari di rooftop, InsyaAllah. Dan program ini adalah dengan kerjasama Institut Dr. Ehsan dan juga Wadah Selangor. Dan insyaAllah untuk tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan panel kita yang pertama, saudara Iswan Suhada, untuk membentangkan terkenaan dengan NGO dan juga revolusi industri 4.0. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi Rabba wa bislami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang dipertua Wadah Selangor, Pak Nik, dan seluruh hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama mendengar perkongsian dengan tajuk NGO dan Revolusi Industri 4.0. Alhamdulillah, saya pensyarah di Jabatan Pengkomputeran di Universiti Selangor, Unicell. Jadi sebelum ini saya telah membentangkanlah di peringkat NGO Wadah, dan alhamdulillah kali ini diberi peluang sekali lagi untuk berkongsi kepada saudara sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, dan kita tahu ketika media mewacanakan tentang perkembangan ataupun trending tentang revolusi industri 4.0, dan mungkin kita selalu kaitkan revolusi industri dalam konteks bisnes dan juga bagaimana untuk peroleh keuntungan dan berbagai aspek lah untuk mempertingkatkan dalam aspek ekonomi, perkembangan ekonomi. Tetapi tajuk kali ini nak fokus kepada NGO yang kita tahu dia tidak menjana keuntungan, non-profit organisation. Jadi itu menjadi satu cabaran juga. Tetapi berdasarkan pengalaman dan juga mungkin diskusi bersama dengan rakan-rakan NGO, maka mungkin ada elemen-elemen yang kita boleh beri perhatian dan juga terapkan supaya kita sebagai NGO tidak ketinggalan dalam bukan saja mengikuti tapi terlibat secara langsung untuk memastikan kita sentiasa relevan. Jadi ada beberapa agenda kat sini kita nak fokus pada. Satu, kita nak faham ni secara asasnya apa itu revolusi industri, cabaran dan bagaimana manfaat yang kita boleh gunakan, khususnya untuk tujuan NGO-NGO Islam lah dalam konteks dakwah. Sebab core business kita ialah dakwah, jadi bagaimana kita boleh juga bersama-sama terlibat. Baik, kita tahu sejak 1784 berlaku industri 1.0 yang mana penggunaan mechanical menjadi keutamaan lah, menjadi satu lonjakan. Kemudian industri 2.0 yang mana production begitu giat. Terus 1969 industri 3.0 dengan penggunaan teknologi mesin PLC, penggunaan IT dan juga elektronik semakin berkembang. Dan sekarang orang memperkatakan berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang menggunakan berasaskan cyber physical system, internet of things, sensor dan sebagainya. Jadi
Ini yang kita nak bincangkan pada hari inilah. Okey. Atau mungkin kita juga biasa tengok di kaca TV iklan-iklan yang mana semua menggunakan teknologi nak masak pakai smartphone, tekan balik rumah semua dah siap Adakah itu ilusi ataupun realiti? Adakah itu yang kita akan hadapi? Adakah kita dah bersedia atau tidak? Bagaimana? Kita akan bincangkan bersama. Okey, sebagaimana yang disebut oleh mantan NAB Chancellor USM apabila tercetusnya revolusi industri 4.0 ni, dia menyebutkan adalah kemungkinan satu ekosistem lain pula yang terbina malah berupaya mengubah bukan sahaja cara hidup masyarakat, nilai dan norma, tetapi persepsi mengenai manusia sendiri, yang ini mencabar ke semula jadiannya. Adakah manusia tidak lagi berperanan besar dalam persitaran dan kehidupannya sampai kita terpaksa bergantung semua yang dengan teknologi? Dan kita juga tahu Selangor salah satu dasarnya ialah agenda Smart Selangor. Adakah ini juga rangkuman kepada revolusi industri atau bagaimana? Okey. Dan pada bersama juga kita tahu perubahan sedang berlaku dalam memasuki revolusi industri ini bermula pada tahun 2000 di mana Google, Yahoo sebagai search engine telah mendapat perhatian pengguna net citizen. Semua nak dapatkan maklumat sehingga ada istilah Mr. Google ataupun Ustaz Google, apa saja persoalan yang timbul, kita akan rujuk Google. Bahkan kalau di kuliah-kuliah, pelajarnya sediasa membawa telefon pintarnya untuk membuat semakan, terus buat semakan apa yang telah disampaikan oleh pensyarahnya. Kemudian berlaku pada 2014, fenomena Amazon dan eBay, apa nama ni sebagai kita sebut marketplace, orang berniaga membuat bisnes online. Kemudian 2008 fenomena media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram meletuslah, yang sebahagian besarnya mungkin memberi kesan kepada politikus-politikus ataupun usahawan-usahawan yang menceburkan diri ataupun nak memasarkan idea ataupun pemikiran ataupun produk servis mereka. Kemudian terus 2011 di mana ini juga menjadi suatu wacana jugalah dengan penghasilan apps Uber dan juga Airbnb dan lain-lain lah, GrabCar dan sebagainya. Juga kita tahu ada kesan kepada sosioekonomi secara fizikalnya, tetapi manfaat kepada penghasil ataupun pembangun kepada apps ini luar biasa, sebab misalnya kata contoh GrabCar, dia tidak perlu memiliki kereta. Kereta tetap dimiliki oleh pemiliknya, tetapi dia dapat menjadi perkhidmatan secara servis yang telah diberikan oleh para pemandu yang menawarkan dan yang menggunakan aplikasi mereka ni. Jadi ini salah satu perkembangan ekonomi yang kita sebut sebagai sharing ekonomi, tapi ada baik dan buruknya jugalah. Okey, dan yang ini sekarang ialah tentang Internet of Things, IoT, yang kita mendapatkan data itu berdasarkan daripada cerapan sensor, maksudnya itu semua dikawal dengan kepintaran teknologi yang ada. Jadi ini perubahan yang sedang berlaku. Adakah kita sedar atau tidak sedar? Adakah para da'i sedar atau kita hanya melihat? Atau kita sebagian juga yang menggunakan teknologi ini. Okey, jadi saya nak timbulkan persoalan dan juga memberi lontaran bagaimana teknologi dan ICT diaplikasi dalam industri 4.0. Pertama, proses mendigitalkan dan mengintegrasikan rantaian nilai secara melintang dan juga ini bermaksud kita merentas keseluruhan organisasi
Kita tidak bergerak dalam satu organisasi, tapi kita ada saling terkait dan perlu menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan supaya kita lebih berdaya saing lah. Tidaklah satu organisasi itu semua dia bangunkan, semua dia hasilkan, tidak mustahil. Sebab kita ada masa yang terbatas dan sumber yang terbatas, jadi kita fokus pada apa matlamat kita, visi-misi kita, pada yang sama kita menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan di luar lah, contohnya ERP, SCM dan juga CRM. Jadi dengan kepakaran-kepakaran yang ada ni, kita tak perlulah in-house development nak bangunkan sistem, sedangkan kita boleh menggunakan sedia ada berdasarkan kepakaran yang telah dihasilkan. Yang kedua, mendigitalkan produk dan tawaran perkhidmatan. Ini antara pendigitalan produk termasuklah pengembangan produk sedia ada. Contohnya smart sensor lah, yang ini merangkumkan yang kita sebut sebagai IoT, Internet of Things, yang boleh digunakan sebagai alatan analisa data, smart parking, smart traffic. Jadi siapa yang nak mengawal kesesakan di lalu lintas, kalau kita sekadar bergantung kepada polis trafik, itu terhad juga, tidak boleh 24 jam. Jadi dengan teknologi yang ada, sensor yang ada, dia boleh mengawal trafik di mana yang perlu diberikan masa lebih untuk pergerakan kenderaan, mana yang perlu dikurangkan. Atau juga smart parking, kita juga kadang-kadang risau bila pergi shopping je, mana nak parking, tuk kiri kanan, orang lain dah masuk dah kita punya parking tu. Jadi dengan sensor yang ada, kita boleh tengok dengan signalnya lah, warna merah, hijau, kita boleh masuk. Walaupun benda tu mudah, tapi ini telah menyelesaikan sebahagian daripada masalah kerisauan dan juga kesusahan kita lah. Okey, kemudian menawarkan produk digital baru yang fokus kepada penyelesaian menyeluruh. Ada bantu artificial intelligence untuk membantu orang buta bergerak, bekerja, memahami sebenaran dan boleh hidup dalam keadaan seperti orang biasa. Jadi dengan aplikasi smartphone kita, orang buta ni senang dia meneroka, bahkan dia juga boleh menikmati sebagaimana orang celik menikmati konten ataupun kandungan yang ada dalam telefon pintar kita. Contohnya apa? Gambar. Macam orang buta nak tengok gambar, dia mana boleh nampak kan? Tapi berdasarkan penjelasan, description atau caption gambar tu dijelaskan. Jadi dia dapat panduan. Begitu juga salah sebuah NGO yang mengambil inisiatif untuk memastikan masjid-masjid itu juga mesra OKU. Jadi dia tahu arah kiblat. Kita kalau tutup mata, macam nak tahu arah kiblat? Kita yang celik pun kadang-kadang lari satu darjah, dua darjah arah kiblat ni kan. Jadi orang buta macam mana? Jadi ada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu untuk membantu mereka juga dapat menikmati hidup ini dengan adil, dengan penggunaan teknologi. Okey, ketiga, mendigitalkan model perniagaan dan capaian pengguna. Syarikat industri utamanya mengembangkan penawaran produk dan perkhidmatan mereka melalui penyelesaian digital luar biasa seperti perkhidmatan berdasarkan data yang meluruh dan penyelesaian platform berintegrasi. Okey, jadi kita tak melakukan pemasaran ataupun penawaran servis berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan firasat kita, berdasarkan cakap-cakap beberapa orang, kemudian kita membuat cikat dan membuat tindakan. Tidak lagi, kerana kita perlukan betul-betul data yang real, yang kita cerap daripada pelbagai sumber, contohnya daripada media sosial, supaya produk-produk yang kita pasarkan ini boleh disebarkan kepada sasaran yang khusus lah. Kalau orang politik, siapakah yang nak baca cerita-cerita politik ni? Umur yang macam mana? Laki ke perempuan? Pada waktu bila? Masanya? Jam? Malam ke siang? Saya ingat ini ada buat kajian masa bila kaum berapa membaca WhatsApp. Jadi masa bila nak keluarkan berita tu, masa-masa yang sesuai lah.
waktu pagi. Kaum ibu pula bagaimana? Salah satu yang saya ingat tu, sebelum tidur dia akan baca WhatsApp lah. Jadi kalau masih susah untuk hantar WhatsApp sebelum tidur, ini untuknya kaum ibu lah. Ini data yang dibuat survey oleh IDEM. Jadi ini juga boleh digunapakai. Dan yang menarik, media sosial kita, Facebook, Instagram, dia juga analisis, dia ada data analisis tu. Jadi memang dia boleh mempengaruhi dan mempengaruhi tindakan kita lah, berdasarkan apa hebahan maklumat yang dikeluarkan. Baik, ini ialah elemen ataupun tonggak yang ada di dalam teknologi di dalam revolusi industri. Sebahagian ada yang kata 11, ada yang kata 9. Tapi apa pun, ini merupakan klasifikasi ataupun pengkategorian yang boleh menjadi asas kepada kita lah. Jadi nanti saya akan memilih beberapa komponen saja yang terkait, yang boleh kita bincangkan, yang berkaitan dengan NGO lah. Okay, antaranya mobile devices, cloud computing, location detection technology, dan lain-lain lagi lah. Dan mungkin yang paling kita dengar, kalau dalam dunia akademik, big data analytics lah. Kita membuat analisa berdasarkan data-data yang kita cerap, yang ratusan ribu. Kemudian apa dia punya kesimpulannya? Data-data ni banyak. Kemudian apa analisanya? Kemudian apa sikapnya? Apa keputusan yang kita nak lakukan? Okey. Nah, ini tinjauan daripada PricewaterhouseCoopers terhadap 20,000 syarikat di 29 negara. Ini maklumkan bahawa syarikat-syarikat ini melabur hampir 1 trilion setahun dalam mempersiapkan syarikat masing-masing dalam industri 4.0. Kerana peralihan ini melibatkan peralihan pelaburan asing ke negara-negara jiran. Bukan disebabkan oleh faktor buruh murah, tetapi kepada penggunaan amalan industri baru yang lebih mudah. Jadi Malaysia di mana? Adakah Malaysia dah bersedia dengan infrastrukturnya? Adakah warganya telah bersedia dari segi budaya ICT dan juga celik IT-nya, sedia untuk berkongsi, untuk menghasilkan digital content? Itu kita kena bincangkan. Mungkin NGO, pihak wakil NGO boleh bagi pandangan dan juga respon. Ekonomi baru muncul seperti Vietnam, Myanmar, Laos, Kemboja, yang boleh menyaingi dan mengalahkan Malaysia melalui revolusi industri. Jadi mungkin ada pandangan-pandangan tertentu berkaitan perkembangan ekonomi Malaysia dan juga kesediaan Malaysia menghadapi revolusi industri 4.0. Okey, dalam sidang kemuncak di peringkat IPT, topik juga dibincangkanlah tentang revolusi industri 4.0 yang menjadi agenda utama. Jadi di peringkat universiti juga kita beri perhatian bagaimana nak mempersiapkan pensyarah dan juga graduan pelajarnya supaya mereka mendapat pendedahan awal. Dan kita tahu pihak KBT dalam 2019 2 tahun belajar kat kampus, 2 tahun berada di industri. Maksudnya belajar kat universiti sekejap 2 tahunnya. Jadi itu juga menjadi cabaran kepada kita, bagaimana kita nak mendepani keadaan ini. Okey, kegagalan universiti memperkenalkan dan menjalankan dasar ini akan menyebabkan universiti ketinggalan dalam persaingan peringkat global. Nah, ini satu pandangan lah oleh Ketua Eksekutif KnowledgeCom Corporation. Kebanyakan industri Malaysia masih berada dalam industri 2.0. Okey. Okey, ini boleh menjadi satu pukulan juga lah kepada NGO-NGO. Kita di industri mana? Okey, kita berada dalam generasi industri atau tak ada langsung dalam rangkaian ataupun zaman industri. Jadi itu harus kita nilai. Jadi macam mana kita nak melonjak? Kita tak boleh terus lonjak melainkan dengan ada prasarana satu, yang kedua kesediaan
sumber manusia ni mesti dia tak untuk terjun ke dunia teknologi dan menggunakan teknologi ni. Okey, Korea Selatan belanjakan hampir 100 bilion dalam masa 5 tahun untuk melahirkan tenaga mahir dengan pelbagai disiplin. Jadi NGO juga perlu bagi perhatian kerjasama universiti dengan industri. Bagaimana peranan NGO dengan pihak industri? Adakah NGO memberi maklum balas ataupun saranan kepada pihak industri supaya mereka juga ada tanggungjawab sosial dalam melahir dan membentuk masyarakat ataupun komuniti di Malaysia ni, mendukung inovasi teknologi industri baru? Bagaimana NGO juga menghasilkan produk-produk inovasi dan sedia mewujudkan ekosistem harta intelek. Okey. Okey, cabaran. Maksudnya di sekolah dan di universiti, kita ini satu lontaran lah. Perlukah kita rombak? Apa yang perlu kita rombak? Teknologi kah? Sebab ada sebahagian pusat tuition, bila nak masuk saja tuition, dia kena ada iPad. Sebab semua kontennya di dalam bentuk digital. Sebab dia kolaborasi bersama dengan Sasbadi, semua latihan dan juga textbooknya di dalam bentuk digital. Jadi mungkin juga menjadi pembahasan bagaimana kawasan di luar bandar, di dalam bandar, bagaimana kesediaan kita, atau itu perlu dibahaskan. Dan juga berkaitan dari segi gabungan kurikulum antara bidang STEM dan juga sains sosial. Kalau selama ni kita nampak ketara pengasingannya, tak bertemu sehingga menyebabkan sains, teknologi, engineering and maths ini merosot pengambilannya di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Trend ni trend global sehingga menjadi kerisauan. Macam mana ni? Universiti tak ramai pelajar yang minat bidang sains. Jadi kita perlu merentas bidang, dan banyak universiti antaranya UNICEL telah melakukan satu tindakan berani menggabungkan beberapa disiplin ilmu, membentuk satu fakulti. Jadi dalam satu orang pelajar ni, dia akan belajar multidisiplin ilmunya lah. Kemudian penggunaan khusus dalam talent terbuka secara besar-besaran. Ini melibatkan bukan saja pelajar di dalam kampus tapi juga di luar kampus. Jadi proses pembelajaran keilmuan itu tidak lagi berlaku dalam siri-siri pertemuan bersemuka tetapi secara online, secara tutorial. Tengok YouTube, tengok video, lepas ada test, okay, lulus. Okay, dengan kos yang lebih rendah, $50. Sebab itu pihak KPT memperhatikan 2019, 2 tahun di universiti, 2 tahun di dalam industri. Okay, manfaat besarnya pasti para pelabur, pemegang share, innovator ini mungkin pihak NGO boleh ambil perhatian, dan juga pekerja berkemahiran tinggi. Banyak juga kesan buruknya menyebabkan sosioekonomi itu terganggu, jurang ketidaksamaan, kehilangan pekerjaan. Saya dimaklumkan dalam tahun ini 10,000 orang diberhentikan dengan pampasan yang sangat rendah. Jadi itu juga menjadi satu cabaran, tetapi juga perlu lihat peluang bagaimana kita boleh meneroka ekonomi bentuk baru ni, career bentuk baru. Sekarang mungkin orang tidak memilih menjadi engineer, menjadi guru, menjadi pensyarah, tapi mereka menjadi content writer, digital content writer, menghasilkan video, dan pekerjaan yang ada ni agak unik dan kadang-kadang pelik juga dan menjadi demand bukan saja di peringkat dalam negara tetapi juga luar negara lah. Okay. Ada laporan Bank Dunia, 767 juta populasi dunia berada dalam keadaan kebuluan dan juga kemiskinan. Jadi ini juga menjadi satu cabaran kepada kita.
Cabaran utama ialah penghakisan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dalam sistem ekonomi kapitalis, situasi ekonomi tidak berperi kemanusiaan, dan juga tamak halobo lah. Jadi mungkin ada dasar-dasar tertentu yang boleh mengimbangi dan juga menangani kesan buruk ni. Sebab keuntungan itu melampau. Yalah, sebab dia menggunakan teknologi. Nanti kita akan tunjukkan beberapa data, berapa ramai pengguna smartphone dan juga pengguna akses internet ni di kalangan warga Malaysia ni. Okay, manfaat industri 4.0 untuk dakwah ini boleh di boleh diberi perhatian dan juga diberi pandangan maklum balas yang dapat saya nyatakan sedikit, mendekatkan gerakan dengan kumpulan sasaran dakwah, yang ini membangunkan produk berdasarkan spesifikasi kehendak kumpulan sasaran dakwah. Okey, maksudnya kita bukan lagi menawarkan program-program berdasarkan yang kita rasa, tapi berdasarkan keperluan. Okey, persoalan-persoalan yang ditanya di kalangan sasaran dakwah juga berbeza. Jadi pendekatan juga berbeza. Inovasi dalam perkhidmatan untuk kumpulan sasaran berupaya mengubah suai produk perkhidmatan bila dikendaki. Okey, membina rantaian nilai untuk memfokuskan kumpulan sasaran dakwah. Yang kedua, menggunakan data untuk meningkatkan perkhidmatan dalam kumpulan sasaran dakwah dan lebih responsif. Okey. Kita menggunakan big data analytic lah. Dalam mengetahui keperluan kumpulan sasaran dakwah, menggunakan data analitik untuk memperbaiki prestasi operasi gerakan dakwah, memandu pemasaran berdasarkan kumpulan sasaran dakwah dan saluran capaian maklumat. Jadi NGO-NGO, kalau kita tanya berapa orang ahli kita, ada dia keluarlah 100,000. Siapa mereka? Tak tahu. Sebab kita tak buat analisa, kita simpan je. Jadi itu juga perlu perhatian. Bila kita dah buat analisa, kita dah ada maklumat apa yang kita nak bagi tugasan kepada ahli-ahli kita berdasarkan bakat, berdasarkan talent mereka. Okey, merancang strategi dakwah dalam revolusi industri 4.0, yakni menilai kematangan organisasi gerakan dakwah dan petugasnya serta merancang matlamat yang jelas untuk 5 tahun. Kita kena rangka lah. Ini dia jadi satu era, satu zaman. Macam mana kita nak persiapkan? Kalau kita sebut tentang knowledge worker, jadi adakah kita dah ready untuk itu? Pastikan kepimpinan organisasi dakwah bersedia untuk menjadi tonggak untuk menggunakan pendekatan ini bagi mencapai matlamat dakwah. Kalau orang buat bisnes untung rugi, jadi dakwah ni untung rugi. Kalau kos sara diri naik, mestilah kos dakwah juga naik. Mustahil kos dakwah sama, tak berubah-ubah. Jadi itu juga perlu diberi perhatian. Sebab kalau nak naik Grab car, Uber datang ke sini pun ada dia punya perkiraan-perkiraan dia. Tak sama macam dulu. Melaksanakan projek rintis sebagai permulaan. Jadi kita buat eksperimen lah. Proof of concept dan tunjukkan nilai serta manfaat kepada organisasi dakwah. Fokus pada skop yang kecil namun dapat menggambarkan keseluruhan konsep dalam industri 4.0. Jadi eksperimen perlu dilakukan, inovasi perlu dilakukan. Gagal tak apa, sekurang-kurangnya kita tahu produk ini gagal dan macam mana kita nak baiki. Ini sebagai proses kajian dan penyelidikan. Jadi kegagalan bukan suatu kekecewaan tapi dia pengukuhan supaya kita tak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Yang seterusnya, mengenal pasti keupayaan dan juga kemahiran. Kejayaan dalam industri 4.0 bergantung kepada kemahiran dan juga pengetahuan. Ini perlu diberi perhatian lah. Okay, jadi tidak kira usia, yang senior ataupun yang junior, ada juga yang sedia untuk belajar dan dia akan boleh menjayakanlah agenda ini. Kegagalan utama ialah keupayaan organisasi dakwah untuk mengambil pekerja atau petugas dakwah yang perlu melaksanakan pendigitalan proses organisasi dakwah. Saya tahu barangkali ada NGO tak mampu untuk mengambil pekerja-pekerja yang mahir, tetapi kalau kita boleh menggerakkan satu budaya kesukarelawanan
yang juga mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu di kalangan pelajar universiti, kalau diselaraskan dengan baik, saya fikir benda itu boleh diatasi. Terdapat keperluan untuk mewujudkan platform sistem berasaskan cloud-based yang menghubungkan peralatan dan ICT, petugas dakwah, kumpulan sasaran dakwah untuk berinteraksi serta mengumpul dan menganalisis data. Kita boleh mencerap sebanyak mungkin data dengan teknologi yang ada, tapi siapa yang nak jadi data scientist ni? Sekarang ada jawatan baru namanya data scientist. Kerjanya nak membuat analisa. Orang statistik ke, orang orang sejarah ke, siapa? Siapa pun boleh jadi data scientist. Tidak semestinya dia tahu pengaturcaraan, tidak semestinya. Okay. Jadi semua orang ada potensi. Yang penting dia kena menceburkan diri dan melakukan sesuatu lah. Menjadi juara dalam menggunakan data analitik menyiapkan keupayaan untuk mempelajari bagaimana mengeksploitasi data dalam membantu organisasi gerakan dakwah membuat keputusan dan mereka bentuk sistem bijak, intelligent system yang menggunakan data untuk memperbaiki produk dakwah dan menggunakan data untuk menawarkan perkhidmatan baru. Okey. Jadi mungkin kita boleh buat eksperimen. Apa yang dibincangkan dalam Twitter tentang dakwah ni baru banyak cerita dalam Twitter. Kalau orang-orang dakwah yang kita tweet selalu apa? Kena tanya. Nanti kena tanya. Okey, baik. Limited access to information through mobile devices. Jadi semua orang ada smartphone. Ini sebahagian. Ada 89% pengguna internet di Malaysia ni dimana akses melalui smartphone. Jadi memang ramai lah. Jadi semua orang punya smartphone kan. Kemudian kebanyakan mereka guna teks lah. Visit social networking, get information. Jadi sebenarnya 86% mereka ni nak capai kepada maklumat. Tapi siapa yang menjadikan maklumat? NGO-NGO menjadikan maklumat tak? Dan maklumat yang disediakan tu menarik tak? Jadi bagaimana kita memperkemaskan content writing dan juga creative writing ni supaya bila orang baca tu menarik. Tidak berbohong tetapi macam mana nak tarik bila tengok dia punya highlight dia kan, headline dia, wow, okey boleh dia baca. Jadi strategi perlu dipikirkan bersama lah. Okey, Facebook paling tinggi. Ini data 2015. Instagram, YouTube. Jadi ini mungkin menjadi keutamaan kita untuk kita perkukuhkan. Saya tahu semua ada Facebook, tapi apa yang kita update? Kadang update makan kan. Tak memberi maklumat yang tambah nilai lah. Okey. Yang shopping pun ramai. Jadi adakah NGO-NGO ada produk untuk dijual atau untuk ditawarkan dalam bentuk perkhidmatan yang juga boleh menjana pendapatan di samping menyelesaikan masalah sosial. Jadi ini antaranya. Jadi pemasaran produk dakwah ni perlu ada pengumpulan data tentang yang kita sebut tadi lah, kehendak kumpulan sasaran dakwah kita ni, peringkat rendah ke, peringkat remaja ke belia, memprofilkan kumpulan sasaran dakwah melalui analisis data boleh lakukan untuk menilai latar belakang mereka selalunya berminat dengan program dakwah yang macam mana ni, yang macam mana, adakah sasaran dakwah kita Muslim ataupun non Muslim kan. Itu pun nak kita bagi perhatian. Pemusaran dakwah, program dakwah boleh dilaksanakan dengan lebih giat melalui interaksi pelbagai peringkat menggunakan platform kolaborasi ICT. Yang ni yang saya merahkan ni yang perlu diberi perhatian lah oleh NGO. Saya tunjukkan secara ringkas, saya dimaklumkan ada 5 minit lagi. Okey, yang paling mudah sekali kita guna perkhidmatan yang percuma untuk peringkat awal supaya untuk mewujudkan budaya jadi cloud computing. Di mana kita tahu Google Apps ataupun G Suite dia menawarkan rangkaian Gmail. Jadi kalau boleh satu organisasi guna Gmail,
Jadi dia ada link dengan hangout and dengan collaboration anywhere, dokumen nak buat kertas kerja ke, tiba-tiba ada bajet nak turun, kena buat kertas kerja. Nak buat kertas kerja seorang-seorang blank kan, jadi kita buat bersama. Jadi ini dia boleh update concurrent, jadi sama-sama kita memanfaatkanlah teknologi ni. Google Drive, kemudian Keynote, Calendar, ada Classroom dan lain-lain lah. Jadi kita cadangkan gunakan untuk create budaya. Mungkin orang sebut tentang security, yang selamat tak data kita. Jadi kena jawablah, NGO rasa tak ada data apa ni berisiko tinggi tak? Kalau tidak boleh dikongsikan di dalam apa penggunaan Google apa Google Apps sudah memadai, maka kita boleh gunakanlah. Okay, ini salah satulah kita mau buat usrah pakai hangout. Jadi kalau yang ada di luar lokasi, jadi masih boleh bersama usrah dengan penggunaan aplikasi yang sedia ada lah. Facebook, jadi kita kena lihat balik analisa data kita, berapa ramai yang akses. Bila tanya ada Facebook, berapa ramai akses? Ada 3 like minggu ni. Okay. Boleh tengok bila update? Bulan lepas. Jadi ini kita harus nilai. Tak apa, sebenarnya kita boleh nilai dan kita tahu apa yang kita nak buat selepas ini. Ini saya ambil yang wadah kan. Dan kita boleh fikirkan macam mana kita nak kasih boost, kasih booster, macam nak tingkatkan like dan juga capaian. Tapi yang saya nak beri penekanan ialah tentang content. Content yang macam mana yang diperlukan oleh pihak sasaran kita. Kita boleh bayar duit banyak, tapi kalau konten kita tak ada, jadi dia masih lagi tak dapat capai kepada dia. Jadi kalau dari segi big data analytics, kita boleh gunakan Google Analytics apps. Ini semua percuma. Yang penting kita akses kepada kita punya website dan juga media sosial kita. Okay, AdWords. Google produk ni ada 2001, ada 2001 produk kita boleh masuk dan juga explore. Jadi mungkin kita perlukan explorer, minta 200 lebih 201 ada produknya. Nanti kalau masuk link ni ada banyak senarai dia. Kalau nak buat khusus pun boleh dipertimbangkan mengikut kepentingan-kepentingan yang khusus. Ini yang berkaitan dengan apa ni, location detection. Ini projek Comnet UNICEF dengan kerjasama IDEA, kita buat community mapping. Jadi hasilnya saya tunjukkan, yang saya sempat tunjukkan. Okey, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada kat sini. Itu kita buat community mapping di Dun Pematang. Jadi ini hasil mapping yang kita lakukan bersama dengan sukarelawan. Jadi apa yang kita buat, kita labelkan lah. Cuma abaikan dia punya ikonik ni. Tak keluar. Sekejap, sebentar. Okey. Okey, ini kita buat community mapping mengenai potensi isu dan juga masalah lah. Ini yang dilakukan oleh para sukarelawan. Jadi mereka melabelkan lah. Jadi kalau wakil rakyat ataupun JKK, dia boleh jumpa pergi jabat mana daerah, tunjukkan data ni. Tunjukkan data. Isu, masalah dan juga potensi. Dan kita buat di 17 buah kampung lah. Kita jumpa dan juga kita lihat apa yang berlaku di dalam komuniti. Ada harapan. Data dah ada. Big data dah ada. Anissa dah buat.
Tapi kalau tak nak buat tindakan, dia tak jadilah. Sebab tu perlu kolaborasi pelbagai pihak lah. Ini kita sama juga dengan tim Selangor. Okey, jadi kita menggunakan smartphone saja, kita gunakan Argis, kemudian kita marking pelajar, marking lokasi, dan juga dia akan masukkan dalam KMZ file dan kita boleh masukkan dalam Google Earth. Okey, saya rasa itu saja ringkas. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembentangan yang rasanya banyak soalan-soalan yang kita nak rungkaikan. Nah, tapi jangan risau, kita akan buka sesi soal jawab selepas ini. Untuk ini kita akan rehat dulu 5 minit. Masing-masing boleh ambil masa untuk minum pagi. Ada hidangan sikit, kudapan di belakang. Selepas 5 minit kita akan kembali semula ke sini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan slot kupasan buku Blue Ocean Shift antara 10.35 hingga 11 suku nanti. Kemudian kita akan buka kepada sesi perbincangan sedalam-dalamnya. Nak tanya-tanya apa, tanyalah. Nak bincang apa, bincanglah antara 11 suku ke 12 tengah hari. Anda kata perlu lajak, kita akan lajakkan masa yang risau. Tapi mungkin kita akan buka ruang masa yang panjang untuk dialog nanti. Jadi okey, silakan masing-masing untuk minum pagi dulu di belakang. Terima kasih. Ah, ya, ya. Ada tayangan khas. Ah, tayangan khas.
Ayo, apa-apa. Okay, lepas tu, hantar save dalam QI tu. Yang ni? Bahan hantar. Okay. Sebab gini, Ana cadang nak buat memograf. Memograf tu, kalau tu, Ana combine antara hak-hak ni, kita bubuh dua nama. Boleh? 20 muka. At least ada satu publication memograf. Kan? IR Syuhada. Lepas tu Ustaz Jini. Di perut. Sambil itu kita dengarlah untuk slot yang seterusnya yang akan disampaikan oleh ayahanda Pak Nik yang bertajuk yang akan mengupas tentang buku Blue Ocean Shift. Jadi diharapkan kita dapat mendengar dengan teliti dan mengambil catatan yang boleh jadikan manfaat, insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk yang slot Pak Nik ini kita akan mulakan sekarang dan sehingga ke jam 11 suku pagi, insyaAllah. Jadi seperti yang disebut oleh saudara Diaw tadi, kalau ada sebarang persoalan ataupun idea yang ingin dikupas selepas ini, boleh terus simpan dan catat siap-siap. Seterusnya kita akan lakukan sedikit perbincangan lah berkenaan dengan dua slot yang kita dah dengar pada pagi ini, insyaAllah. Di tanpa menggunakan masa, saya mempersilakan Ayahanda Pak Nik lah untuk meneruskan sesi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi, pimpinan wadah ABIM Pepias, tamu undangan Al-Ustaz Abdul Ghani Samsuddin daripada Amanah Syekh Ibrahim daripada universiti yang sedang meningkat naik sekarang di Malaysia, Haji Yusuf, mantan pimpinan, mantan pengerusi Wadah Selangor. Sebelum saya mulakan, saya ingin sebutkan bahawa masa soal jawab nanti minta banyak soal kepada saudara syuhada ni dari segi apakah sebenarnya yang kita nak ambil ataupun kemahiran apa yang harus kita kuasai begitu. Jadi saya minta syuhada dulu baru saya, sebab buku saya ni, buku Blue Ocean Shift ni adalah sepatutnya dibentang selepas kita memahami industri 4.0 ini. Baik,
Sebagai orang yang lama dalam dakwah ni, kita harus sering memperingatkan kepada para da'i bahawa apapun berlaku di alam maya, di alam pemikiran, teras masih kekal. Di situ yang yang kita nak kena jangan diolah sehingga terpisah daripada misi dan juga visi asal kemanusiaan itu. Setidak-tidaknya kita sebut kehambaan Abdullah, Khalifatullah dan melahirkan keadilan dalam masyarakat dan juga menggerakkan jihad, mujahadah. Itu yang yang apapun yang berlaku, ini masih teras. Maknanya ada ilmu teras, ada ilmu suplemen. So 4.0 adalah suplemen. Cuma satu pelengkap yang amat mahal untuk kita kuasai. Jadi yang yang saya sebut ayat Quran itu untuk nak menghujahkan, ya. Dan kita tidak nak bincang tajuk ini, cuma untuk menjelaskan bahawa Abdullah, Khalifatullah, keadilan, mujahadah itu kewajipan asas. Cuma bagaimana industri 4.0 ini mampu mempertingkatkan kualiti ini. Di situ yang yang harus menjadi pegangan kepada para da'i. Baik, setelah berjaya dengan syuhada, saya ada beberapa hal seperti ini. Dalam era 4.0 ni, siapa yang mengurus siapa? Ya? Teknologi mengurus kita ke ataupun kita yang mengurus teknologi? Itu yang telah berlaku yang disebut 19 tahun dahulu oleh John Nesbitt dalam buku dia High Tech, High Touch. Dia telah rasa takut dengan teknologi ini kerana manusia terpukau dan tergila sehingga hilang kemanusiaan itu. Ini yang yang para da'i harus melihat keimbangannya. Maksudnya para da'i itu bermaksud termasuk para politikus. Sebab kan kita berdakwah di di jalur politik dan juga kita berpolitik di jalur dakwah. Tak sentuh tu nanti sekarang ni tak senang hati, nanti dia balik, ya. Dia datang khusus untuk ini, ya. Jadi bayangkan bila insan diracuni oleh teknologi, ya. Yang syuhadat sebut tu hak baik-baik je, dia tak sebut hak tak baik tu. Ya. Teknologi akan membentuk dan mengarah insan. Dan apakah insan mencipta tuannya sendiri? Di situ yang nanti kita olah benar-benar supaya ianya suatu misi kehambaan dan khalifahan itu. Baik, insan punya misi kita sebut tadi. Insan punya nilai dan perasaan, bukan pasaran tu. Itu pasaran tu hak syuhada. Kreativiti adalah ekspresi insan mukmin, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semangat dan asma Allah sebagai pencipta itu adalah sesuatu yang manusia harus tirui dalam batas melahirkan orang yang mukmin, kan begitu. Jadi baik, ini menjadi asas kepada perbincangan saya. Di samping yang ini baru dikeluarkan baru awal tahun ini dan minggu lepas diolah oleh kerajaan pusat, ya, kepada pegawai-pegawai kanan dia dalam menggunakan buku yang sama. Maka maknanya wadah Selangor ni tak mengalahlah dengan pemerintahan pusat pun, ya. Baik, tema dalam buku ini ialah strategi berfikir
dan merancang secara Blue Ocean. Apa tu lebih kurang Blue Ocean tu kita akan lihat. Jadi matlamatnya ialah membina satu minda tajdidi dalam penyusunan strategi dakwah. Buku ini buku hal bisnes sama dengan hak 4.0. Cuma bagaimana kita nak olah supaya pemikiran itu dapat dimanfaatkan di alam dakwah dengan menggunakan formula yang sama tetapi dalam objektif yang berbeza, matlamat yang barangkali ada sama ada yang berbeza di situ. So yang okey, dalam Blue Ocean ni dinak bina suatu pemikiran tajdidi yang baru macam reform atau transform begitu. Kemudian memahami langkah-langkah yang memberi inspirasi untuk menakluk pelanggan dan bukan pelanggan. Ini yang nak dikaitkan dengan yang syuhadat tadi. Pelanggan dan bukan pelanggan, maknanya pelanggan yang sedia ada dan yang belum. Yang belum tu termasuk yang Islam, ya, termasuk yang allazina amanu, ya. Ha, gitu. Ada yang tak faham allazina amanu? Mana kalau tak faham tu jauh benarlah dengan politik. Ya, ya. Ha. Dan yang bukan Islam ataupun yang murtad ataupun yang apa tu yang hypocrite di situ. Ha, begitu kan? Okey, kemudian yang ketiga dalam buku ni dia nak cuba melihat mencipta kelainan dalam jangka panjang. Supaya adalah benda yang agak unik macam Star Wars gitu. Siapa tengok Star Wars The Last Jedi? Belum? Dia benda yang menginspirasikan. Dan benda tu orang lain tak fikir. Kita dah fikir. Yang tu nak kena pulas syuhadat ni biar keluar benda tu. Wadah tak apa-apa nak reti. Dia wadah muda lain. Ini wadah tua. Jadi tidak sama. Eh? Jangan disamakan makam tu. Atim. So, yang pentingnya nak melihat kelainan dalam jangka panjang. Maknanya dalam pengajian kita lah, dalam ilmu pengurusan apa semua ni, kita diajar supaya melihat alam itu sebagai suatu perkembangan pemikiran. Maknanya tak bolehlah secara spontan nak berubah. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala-gala di dalamnya dalam fi sittati ayyam, dalam 6 waktu. Maknanya untuk menunjukkan bahawa apakah Allah tidak boleh kun fayakun? Boleh. Tapi Allah mendidik manusia dengan membina jarak waktu sesuatu yang besar. So harus melihat itu. Maknanya nak kena ada kesabaran dan kesungguhan, ya, dengan nawaitu yang jelas. Akhir sekalinya ialah ini yang barangkali nak kena kita bincang betul-betul supaya persaingan dalam dakwah tu tidak banyak. So kalau di Kelantan tu persaingannya kuat, ya, antara oren dengan hijau putih kuat sungguh sehingga menakutkan, ya, begitu. Seandainya perlu memerintah bersama, barangkali suatu gejala. So merendahkan persaingan. Ini yang lebih kurang yang saya lihat empat perkara itu. Ini bukunya saya bawa tu begini. Takut nanti dia orang kata cik ni baca di perpustakaan ke? Tidak. Ana beli. Gitu. Dan tidak murah bukunya, ya. Baik. Takrif dia apa dalam buku ni yang disebut Blue Ocean tu ialah
satu proses sistematik untuk mengajak organisasi ataupun badan dakwah daripada pasaran dan pertandingan laut merah kepada laut biru. Jadi apa merah, apa biru itu kita akan bincang. Kepada pasaran baru yang nyah persaingan. Nyah persaingan ini maknanya kita berada di dunia lain, medan lain, penguasaan ilmu yang lain yang orang lain belum punya. Nah, begitu. So, apakah benda itu dalam konteks dakwah? Produk apa yang disebut oleh syuhadat tadi, produk apa? Dan apakah produk itu mampu untuk membina da'i itu sendiri di samping membina madu'u dalam ekosistem yang yang baru? Ya, begitu. Ya. Baik, itu lebih kurang gambaran ya, daripada laut merah ke laut biru. Agaknya biru tu biru muda lah agaknya begitu. Ya. Biru tu nak kena diklasifikasi. Sebab laut merah ni terlalu banyak pemainnya. Ya. Jadi diambil ni makna daripada nelayan. Ya. Kan kalau hampir dengan pantai itu terlalu ramai pemain. Tapi kita pergi 20 km ke tengah laut, hanya kita je yang ada yang yang bermain di situ. Atau mungkin 2-3 kapal besar sahaja. Nah, jadi maknanya persaingan itu kurang dan kita boleh kaut lebih. Baik, dari segi dakwahnya apa? Apa? Maknanya kalau kuliah di masjid tu kan itu laut merah. Kan laut merah. Kuliah di dewan laut merah. Laut birunya bentuk yang bagaimana? Persembahan yang bagaimana? Teknologi itu yang bagaimana? Itu yang kita minta bincanglah secara terbuka nanti dalam hal ini. Baik. Contohlah yang anda boleh lihat perubahan daripada laut merah ke laut biru tu ialah satu ialah hijrah nubuwah daripada Makkatul Mukarramah kepada Madinah. Ini satu anjakan yang yang tak pernah terfikir oleh kafir Quraisy. Tak mungkin Nabi ada strategi ini. Maknanya luar biasa dan bahaya melintasi padang pasir. Tak mungkin Muhammad boleh buat. Tapi dare to be different. Ya, kesediaan untuk berbeza. Itu yang membuat Nabi mengambil sikap hijrah. Begitu. Kemudian ataupun Muhammad Al-Fatih ya, melayari bahtera di daratan berbukit. Tak termimpi itu. Ya. Bawa kapal atas darat berbukit. Kan itu hanya orang yang separah gila sahaja pada pemikiran Konstantinopel. Tapi itulah tekad dan itulah perjuangan. Ya. Kita akan teruskan ke jalan yang susah ini tapi berkat dengan sistem, dengan kaedah, dengan kekuatan keimanan mampu dibawa kapal ke seberang sana dan menawan Konstantinopel. Ataupun Nabi Yusuf AS, perancangan 14 tahun, 7 tahun kemarau, 7 tahun apa tu subur. Ya. Ataupun dari Nokia ke Samsung. Barangkali. Itu syuhadat boleh komen nanti. Apakah itu Nokia itu merah, Samsung itu biru. Ya. Kan Nokia kan dia mana ada macam tu je. Just imagine macam tu. Ya. Ha. Sebab tu saya pernah sebut, saya kata seandainya Abdul Rahman bin Auf ada bersama kita di saat ini, dia di antara orang yang mampu menguasai 4.0 dengan baik. Di samping mengekalkan keimanan dia. Di situ yang 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 kita nak bina. Ya. Sebab itu kalau kita tengok ahli politik yang konsisten, yang boleh pertahan imej dia ialah
yang bermula banyak daripada dakwah. Ini angkat dakwah sikit. Daripada dakwah. Tanya orang depan ni. Ustaz Fadil Nur bermula dengan dakwah. Maknanya keilmuan, cabaran, kepelbagaian ilmu, pendedahan berlaku dalam dakwah. Ya, itu. Ya. Baik, kalau ikut penulis ni dia kata perjalanan kepada Blue Ocean ni ialah satu perjalanan yang holistik. Holistik. Menyeluruh, mengambil kira semua aspek. Sebagaimana Nabi mengambil kira pengembala kambing dalam peristiwa hijrah. Maka maknanya orang-orang seperti itu penting sebab kita tak boleh buat apa yang dia boleh buat walaupun sumbangan dia kecil. Lepas itu peluaskan ufuk peluang. Ini nak kepada data saintis tadilah. Kalau tak ada saintis, nak tambah ufuk apa? Yang ufuk sekarang ni pun kita tak tahu. Apakah dah sampai kepada kemuncak atau belum? Belum ada suatu pendahan demikian. So maknanya dakwah di era sekarang ni dakwah yang agak berbeza dengan mengekalkan misi yang sama. Kemudian penyediaan alat mencipta pasaran. Ya. Kemudian pendekatan keinsanan. Baik. Dalam buku ini hampir semua aspek yang dia bincang, dia kata jangan sekali-kali lari daripada kemanusiaan. Sepanjang buku ini, apapun strategi, ingat manusia itu menjadi paksi kepada apa yang kita nak ubah itu. So maknanya soal kerohanian, soal membina minda, soal komunikasi, soal apa nama tu akhlak itu menjadi trust. Disebut banyak kali, bukan sekali. It has to be humanist untuk nak berjaya dengan apapun strategi yang kita nak lakukan. Okay, strategi Blue Ocean tidak mengambil kaedah dakwah sebagai sedia ada, tapi mengubah semula bentuk keinginan pelanggan ataupun madu'um. Ini saya minta lah supaya ada beberapa orang bangun nanti, jangan sekarang. Apa yang disebut tidak mengambil keadaan dakwah sebagai sedia ada dalam satu peradaan lain yang berada di di mana? Di luar daripada pemikiran kita yang biasa. Tapi biarlah kita sebut, ya, ini anak beranak. Ada bukan ahli ke sini? Tak ramai, baik. Tak apalah, tak nak mengaku pun tak apa. Lagi pun tak ada pun. Selangor ni di antara wap yang dianggap baiklah. W-nya, A-nya, P-nya. Ya. Yang baik itu, kalau 10 itu penuh, 1 itu yang paling rendah, barangkali cuma 4. Itu yang baik. Bayangkan yang tidak berapa baik. So, dalam keadaan begitu, kita bincang pasal dakwah sebagai tidak mengambil keadaan dakwah sebagai sedia ada. Masya Allah. Ini satu. Wallahu'alam. Di situ.
untuk kita melihat. Dan hal yang sama, Pak Syekh memang berlaku pada universiti. Hal yang sama, sebab buku ni memang dibuat untuk bisnes. Cuma kita je, bila saya baca, saya beli itu, nah, kata bagaimana nak kita olah secara dakwah. Ya? Hal yang sama. Ya? Okey? So maknanya, cuba kita, cuba kita ubah yang ni. Oh, sorry. Well. Nanti. Sebab saya lahir sebelum lahirnya laptop. Syuhadat dia lahir bersama. Dia wah tu, laptop pun wah juga. Jadi dia seimbang di situ. Ada coexistence tu. Ni. Yeah? Tapi orang lahir kemudian tidak lebih bijak daripada orang yang lahir dahulu, maka ini satu masalah. Marah-marahlah. Orang tua-tua kata, orang Jawa kata, I have nothing to lose. Itu Jawa. Main Jawa sekarang. So, SBO tidak berhasrat bersaing. Begitu. Cuba fikir, macam mana dakwah yang tak bersaing ni? Ya? Duduk bersama tapi tak bersaing. Sebab kita punya menu lain, kita punya sasaran lain di samping yang sama itulah. Dan kita punya sistem pun lain. Gitu, ya? Ada kelainannya. Sehingga making the competition irrelevant. Bila di laut dalam, tak ada adalah banyak competitionnya. Macam mana nak buat dakwah yang macam itu? Ataupun universiti yang macam itu? Yang tak payah sebut, orang akan sebut. Untuk yang ni, pergi ke universiti Syekh Ibrahim. Sebab dia ni, daripada keturunan Ibrahimi. Daripada susunan Nabi Allah Ibrahim sampailah ke tanah Melayu. Baik, kemudian ini dalam keadaan negara yang tak banyak duit. Nah, ini penting. Dengan kos yang sederhana. Macam mana nak mengurangkan kos tapi efektif? Bukan senang, Syekh. Bukan senang. Sebab tu Allah banyak kali menyebut soal akal ni. Mana berfikir, merenung, melihat, mengira dan apa tu, dengan suatu pemikiran yang tajam, sehingga kadang-kadang itu diistilah sebagai ulul albab, orang yang berfikiran tinggi dalam apa hal yang dia nak lakukan. Ini bidang syuhada. Maknanya sekarang ni automation, robotik dalam segala-gala. Sentuh tandas.